Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Siapa yang tak mengenal presenter sekaligus pelawak terkenal Olga Syahputra? Kenangannya selama menjajaki dunia hiburan memang membuat para selebriti rindu dengan sosok Olga Syahputra John. Diberitakan sebelumnya, Olga Syahputra menghembuskan nafas terakhirnya pada 27 Maret tahun 2015 yang silam. Olga Syahputra meninggal dunia karena penyakit meningitis. Sudah hampir 6 tahun pergi dari dunia ini, komedian Olga Syahputra memang meninggalkan banyak cerita bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan John, sang adik Billy Syahputra ikut merasakan kesedihan yang mendalam saat ditinggal oleh Olga. Billy mengaku dirinya kehilangan arah karena baru saja terjun di dunia hiburan dan mendadak harus menerima kenyataan bahwa Olga telah pergi untuk selamanya. Selain Billy John, ada juga komedian Denny Cagur menyebutkan bahwa sahabatnya itu memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Rupanya, tepat pada tanggal 8 Februari adalah hari ulang tahun Olga Syahputra. Presenter ternama Ruben Onsu, sebagai satu sahabat dekat Olga yang pernah terlibat dalam berbagai proyek acara, ikut mengungkapkan rasa rindunya. Tidak hanya itu John, Ruben dan Olga sama-sama berjuang saat masa susahnya sebelum menjadi artis. Ruben pernah mengakui bahwa dirinya dan Olga sempat tinggal di kos-kosan murah untuk menghemat pengeluaran. Dekat banget, satu bantal berdua, kosan 200 ribu di daerah Slipi. Cuma sama ibu kos dapat bantal satu biji berdua. Kita nggak bawa apa-apa, bawa baju di tas itu doang, kenang Ruben Onsu. Itulah mengapa banyak momen yang dikenang Ruben Onsu saat bersama Olga. Dalam unggahannya di Instagram, Ruben terlihat menjenguk makam Olga Syahputra yang penuh dengan taburan bunga. "Ini hari lahirmu, banyak doa dari semua yang menyayangimu," ujar Ruben Onsu. Netizen yang melihat foto tersebut ikut mengungkapkan rasa rindu kepada Olga Syahputra. Banyak doa yang dituliskan untuk kakak Billy Syahputra itu John. "Kangen Olga," tutur @Sumiati Febrian. "Al-Fatihah buat Kak Yoga," imbuh @Haryani Ricci. "Speechless, persahabatan tetap terjaga walaupun sudah berbeda dunia," tambah @AidaAhmad1978. "Jadi kangen lawakan Kak Olga sama Kak Ruben," timpal @YayiMakiFantri. "Penuh rindu." Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya.